Di video kali ini, saya akan share cara jualan online dengan COD tanpa lewat marketplace, ya. Dan yuk kita mulai sekarang juga. Kalau Anda sudah cukup lama jualan online, pasti menyadari kalau rata-rata pembeli itu mintanya bisa COD, kan? Ya, hal ini bisa dibuktikan ya dari data BPS tahun 2020 ini ya, yang mana lebih dari 70% pembeli online di Indonesia itu menggunakan metode pembayaran COD di tahun 2019. Dan menurut riset dari CJ Dropshipping ini, Indonesia itu menempati urutan ketiga setelah Thailand dan Meksiko ya sebagai negara dengan tingkat belanja COD di dunia. Dan memastikan barang itu menjadi alasan paling kuat para pembeli online untuk memilih COD menurut survei dari Katadata ini. Dilemanya adalah tingkat COD yang tinggi ini juga bikin kurir sakit kepala karena banyaknya problem yang muncul saat pengiriman. Ya, udah bukan rahasia lagi kalau COD ini bisa meningkatkan penjualan ya, karena bisa meningkatkan kepercayaan pembeli, kemudian bisa berpeluang ya menjangkau pembeli baru yang belum pernah belanja online. Dan tentu saja meringankan Anda biar nggak nagih-nagih pembayaran lagi ya ketika ada yang pesan. Kalau ada yang pesan, tinggal kirim aja. Nanti kurir yang akan menagih. Nah, biasanya banyak penjual online ini kalau mau ngasih fasilitas COD ke pembeli ya, biasanya akan buka toko di marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sejenisnya yang memberikan fasilitas COD. Nah, si penjual ini nanti tinggal arahin pembeli untuk beli lewat tokonya di salah satu marketplace tersebut. Nah, masalahnya ketika Anda sebagai penjual online nih mengarahkan pembeli untuk beli di marketplace tersebut ya, maka resikonya adalah si pembeli itu bisa kepincut tawaran produk lain yang serupa ya, yang mungkin harganya lebih murah. Kecuali yang Anda jual itu barang yang super unik, yang nggak ada yang jual selain Anda. Ya, kalau itu beda cerita. Kalau produk yang Anda jual itu juga banyak yang jual di marketplace ya, yang notabene itu biasanya banting-bantingan harga. Ya, resiko kehilangan pembeli yang kepincut beli di toko lain ya banyak akhirnya ya. Nah, untuk itu, kalau Anda tetap mau jualan dengan sistem COD tanpa harus lewat marketplace tersebut, ada solusinya kok. Anda bisa gunakan layanan pihak ketiga yang lebih private untuk jualan dengan sistem COD. Apa itu? 1. Klodeo. Klodeo ini bekerja sama dengan 6 ekspedisi untuk melayani COD, yaitu Si Cepat, SAP, JNT, JNE, JX Express, dan Ninja Express. Untuk biaya pendaftaran gabung di Klodeo itu ada 4 pilihan, yang mana ada paket starter plan yang free dan 3 paket berbayar lainnya yang bisa dicoba gratis dulu selama 14 hari. Semua paket ini sudah bisa untuk mengakses layanan COD dari Klodeo ini. Nah, untuk link pendaftarannya silakan langsung cek di deskripsi. 2. Tokotalk. Untuk Tokotalk ini hanya support COD dengan ekspedisi JNE, Si Cepat, dan SAP. Untuk biaya berlangganannya itu ada 3 paket, yaitu Basic, Premium, dan Pro. Anda bisa coba gratis dulu dengan paket yang Basic. Nah, untuk link pendaftarannya silakan cek di deskripsi ya. 3. Mengantar. Mengantar ini adalah layanan delivery platform ya, yang memang mendedikasikan khusus ya untuk jasa COD saja ya, yaitu dengan ekspedisi JNE dan Si Cepat. Nah, menariknya nggak ada biaya pendaftarannya, tinggal daftar gratis dan deposit saja untuk bisa pakai layanan COD-nya. Simple. Nah, untuk link pendaftarannya langsung aja cek di deskripsi. 4. Kirimin aja.
mirip ya ini dengan mengantar. Kirimin Aja ini juga mendedikasikan layanannya khusus untuk COD, meskipun ada tambahan layanan yang disediakan lainnya ya, seperti store dan manajemen order. Untuk layanan COD, mereka itu menggandeng JNE, JNT, Si Cepat dan SAP. Untuk biaya pendaftarannya gratis dan bisa dilakukan langsung lewat aplikasi Kirimin Aja di Play Store atau App Store. Jangan lupa gunakan kode referral di deskripsi. 5. Ngorder ID. Ngorder ID ini awalnya adalah aplikasi manajemen jualan online. Namun sekarang juga menyediakan layanan pengiriman COD dengan ekspedisi JNE, Si Cepat, SAP, ID Express, GX Express, dan Lion Parcel. Untuk biaya berlangganannya ada dua paket, yaitu Premium dan Platinum. Tapi kalau Anda mau coba layanan COD-nya dulu, bisa daftar paket free-nya dulu aja. Nah, untuk link pendaftarannya, silakan langsung cek di deskripsi. 6. Order Online. Order Online ini adalah platform manajemen jualan online ya, yang juga menyediakan layanan pengiriman COD yang bekerja sama dengan Si Cepat, JNE, JNT, dan SAP. Nah, untuk menggunakannya Anda harus berlangganan salah satu paket yang mereka tawarkan, yaitu paket profesional atau paket bisnis. Tinggal disesuaikan dengan ukuran penjualan online Anda. Nah, untuk link pendaftarannya silakan langsung cek di deskripsi. 7. Berdu ID. Berdu ID adalah layanan manajemen jualan online ya, yang juga memberikan fasilitas pengiriman COD dengan ekspedisi Si Cepat, SAP, ID Express, dan GX Express. Nah, untuk bisa menggunakan layanan COD mereka ini, Anda harus berlangganan salah satu paket yang mereka tawarkan ya. Namun Anda bisa coba gratis dulu kok selama 14 hari. Untuk link pendaftarannya langsung aja cek di deskripsi. Nah, itulah tadi layanan COD pihak ketiga yang bisa Anda pilih salah satu ya. Kalau mau memberikan fasilitas COD ke pembeli Anda tanpa harus jualan lewat marketplace. Ada pertanyaan? Seperti biasa silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.